keluarga bosku. Oke. Okay. Mungkin kerjaan panggil bos lagi. Oh. Udah dapet belum? Bulan dari bulan April nggak perlu itu. Lama nih dunia. Udah dapet belum? Belum. Dari bulan April, SPB Jakarta itu. Tukar ya, tapi mungkin lamar jadi apa? Bagian turis lah teman-teman. Masih tadi WA ping-ping, cuma nggak aktif lagi. Masih di ruko kali. Tunggunya sore. Ya di tukang parkir aja kok. Lah kok ketawa? Di ruko sih tukang parkir baru kan? Hah? Kok ada parkir di sini? Nah, ada di jalan ini kali. Iya. Lumayan gaji. Mau nggak? Boleh. Gimana? Mau bener nggak? Ya paling nganggur. Gak apa-apa ya. Dan bulan April orang saudara aja minta makan dari saudara di Jakarta. Ya, makanya nih kerja. Kalau kita sih ya kali ada aja lah, itu halal ya. Iya. Nah, tadi kenapa ketawa? Bu. Buat makan, Bu. Makasih banyak, Bu. Sehat-sehat. Susah kerjaan, Bu, sekarang saya. Hah? Saya kerjaan susah ini. Tukang parkir. Iya. Makasih. Doain dong. Iya. Beneran? Iya. Enak tukang parkir. Lumayan ya, nanti malah ya. Banyak gebetannya. Udah punya istri belum? Udah. Aduh, sayang banget. Iya, mau lepas lagi ini lagi. Ambil satu lagi. Ambil satu lagi? Iya. Alhamdulillah. Gara-gara tetang, saudara tuh katanya kelamaan di rumah, enggak hasil-hasil. Eh katanya ngambil. Wah, oh, alhamdulillah. Ya, pas katanya gitu. Udah berapa bulan? Jalan 2 bulan. Anak udah berapa jadi? Jadi anak 3. Tabungan ada berapa? Sabar aja pokoknya udah begini dah. Ada begini ya. Tabungan ada berapa? Tabungan tinggal berapa duit? Tahu saya gak sih? Hah? Tahu saya. Tukang parkir sini. Kan kita pernah ketemu sebelum. Hah? Sebelumnya pernah ketemu. Apa? Sebelumnya pernah ketemu. Apa? Sebelumnya pernah ketemu. Belum. Udah. Udah. Makan kita waktu itu di situ. Di mana tuh? Soto. Soto. Iya. Bukan ya? Bukan. Ya udah ini gitu. Kemarin ganti uang soto. Iya. Mm-mm. Maaf lu kalau baru diganti sekarang. Apa? Uang soto? Iya beneran? Iya. Maaf ya kalau baru ganti. Iya. Kok masih bang? Nggak boleh lah. Iya. PSBB. Nama saya inget nggak? Nama kamu siapa? Ingat nggak? Siapa? Ya waktu makan soto waktu itu siapa coba? Kan cuma dua orang. Budi sama siapa? Muhammad apa ya? Bapak namanya siapa? Ali. Iya, Pak Ali. Iya. Iya. Wah, Bang. Mudah-mudahan baik ya jadinya. Mudah-mudahan baik. Biar lancar jadinya. Semoga sehat. Saya iseng aja, saya nyamar-nyamar. Yang penting sehat-sehat ya. Sama cari uangnya. Nah, nggak cari uang, cari ini kerja dong. Masa dari iya, April. Makanya pas PSBB terakhir itu gua sudah manggil, cuman karena ada PSBB lagi kan terakhir tuh takut lagi dia. Makanya. Gitu. Jadi pada takut semua. Iya. Kita juga gimana ya gini. Sekarang nungguin apa? Nungguin temen aja kalau ya itu turun gimana nih?
kabar kerjaan gitu. Untung ketemu saya sini. Emang rezekinya tuh diatur nih sama lagi. Ya, apa-apa ambil aja buat anak. Iya, makasih bang. Iya. Lagi butuh nggak? Iya sih bang. Buat beli susu, makanya kesini. Makanya tadi nanya, duitnya ada berapa? Cuma 5 ribu doang sih, malu ngomongnya bang. Cuma 5 ribu? Iya, buat naruh parkiran doang. Naruh parkiran di masjid. Mana dompetnya? Masih cuma 5 ribu duit? Iya, 5 ribu. Buat parkiran. Kadang sih, kadang-kadang kita minta sama saudara aja deh. Terus gimana nanti itu anak gimana makannya? Wah, makannya bang, saya juga bingung ya. Kalau anak rezeki dari Allah ya, kita dikasih begitu, ya udahlah, mau gimana lagi kan? Ya terus gimana makan anak? Ya kadang-kadang minta sama saudara aja deh. Beras ya, jangan minta-minta terus. Iya ngaruh kan. Udah usaha apa aja ya, niatnya sih pengen udah ngomong-ngomong. Iyalah abang baik banget tuh. Aduh. Ini duit segini gininya nih, mudah-mudahan anak abang sehat lah. Amin. Keluarga istri sehat semua, jauh dari penyakit, banyak rezeki. Mungkin abang nanti rezeki kati kita ntar rezekinya ada di tempat lain lagi. Iya. Kenal saya nggak? Iqbal. Iqbal. Kayak anak bini kurang. Iqbal Ramadan. Kenal nggak? Paling gue ya. Hah? Bukan. Jauh amat. Jauh amat. Atas ibu, kurang-kurang lagi sebatas. Iya. Wah, ibu sih. Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan. Buka. Simpen nih. Ini ya, buat anak lagi nih. Masih bang. Biar rezekinya lancar bang, biar sehat bang. Iya. Udah ingat belum siapa saya? Oh, Iqbal ya, Iqbal. Iya. Iqbal Ramadan tuh. Ya. Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan. Bang Baim kali ya? Bukan. Iya kayaknya Bang Baim. Jauh banget. Iya benar. Hah? Baim Wong ini. Ngaco. Bukan. Jauh banget. Bisa gimana miripnya? Saya belum pernah ketemu sih, cuma lihat di TV doang. Mungkin. Ya, pokoknya ya enggak tahu nih abang siapa ya. Bang Iqbal. Iqbal. Iya. Makasih Bang Iqbal ya. Sama-sama. Ini Bang Bang ngomong ini. Jauh. Bang Bang ngomong sih sering tuh bagi-bagi gitu. Orang-orang itu kadang-kadang ya, mudah-mudahan ada banyak lagi kayak orang kayak gitu deh, membantu-bantu orang-orang yang lebih susah. Mudah-mudahan. Iya, terutama umurnya biar panjang sehat. Amin. Mudah-mudahan Mas Baim tuh ya doain sehat. Anaknya juga lucu banget ya. Iya, piano ya. Anaknya piano. Piano lupa saya namanya. Piano ya. Piano anaknya. Saya kenal istrinya aja Paula tuh. Baik tuh Baim banget. Insya Allah. Pali, ya. Duluan ya. Saya kerja lagi nih. Senang bisa ketemu Pali nih. Ya, makasih ya. Iya. Be, buat yang mana, Be? Buat yang mana ini? Atas. Atas? Sudah tempat mantep. Udah hari keberapa, Be? Ini mau pertama kali. Oh, hari pertama nih? Rencana berapa hari? Kurang tahu juga, Be. Hah? Kurang tahu, soalnya belum lihat lokasi. Saya yang suruh jaga sini, ya, berapa orang yang ini? Ada bagi 4. 4? 4 orang. Sekarang ini kuli kalau PSBB gini sama nggak kayak saya susahnya? Sih. Hah? Susah ya? Susah juga. Ampun saya mah. Anak ada berapa?
pada banyak, 5. Bos. Alhamdulillah, jangan astagfirullah sih. Alhamdulillah. 5. Saya aja satu aja. Semua tinggal di mana? Bogor. Saya aja satu aja. Makan. Udah makan belum? Saya beliin makan ya. Hah? Apa mau uangnya aja? Uangnya sehari kalau ini berapa? Dapat 100.000 ya? 125. Bilangin saya kerja dong. Bilangin saya kerja juga itu. Mau saya. Nih. Ambil dulu buat ini. Buat makan. Kok banyak? Tadi dapat dari orang. Oh, iya. Siapa ya? Syukurlah ada yang ngasihnya. Nih, bagi-bagilah kita sama orang susah. Bagi-bagilah. Terima kasih banget ya. Sama-sama. Namanya siapa? Wastam. Wastam. Anak kelima suka banget. Anak kelima, cucu udah 4. Cucu 4? Iya. Ini bongkar-bongkaran apa sih, Kang? Mau jadi apa sih? Bongkaran keramik. Oh. Belum bisa dibantu, Pak? Nggak ada lowongan kerja. Lowongan kerja. Lowongan kerja. Oh, nggak ada, Pak. Iya. Masih ya? Iya. Saya nggak dikasih kerjaan. Itu lama nganggur. Iya. Eh, dia nggak ngasih saya kerjaan, dia nggak tahu. Saya kan punya duit ya? Tahu ya, situ ya? Ada kamera ya? Ada di bawah, di dalam. Nih. Tahu ya? Hah? Tahu ya? Ambil lah. Ketahuan nih. Eh, nggak apa-apa, emang kenapa? Orang duit alal. Mantap gak? Buat anak bos. Ya. Emang kenapa? Terima kasih banget. Mana yang masih CCTV-nya? Tuh, pinggir-pinggir tuh. Begini dong. Set. Nih, lagi. Kenapa? Kenapa kok malu, takut? Malu yang di dalam. Kok takut sih? Malu. Malu di dalam. Kenal nggak saya siapa tuh? Kenal nggak siapa? Kenal nggak? Kedua-kedua. Kenal nggak? Nggak di titik-titik itu ya. Sekarang mesti kerjanya nyamar atau gimana gitu. Makanya tadi saya nggak dikasih kerja. Sakit hati saya sebenarnya. Bilangin dong, saya mau kerja gitu. Iya. Makanya nih, terima aja. Rezeki. CCTV. Dadain aja. Nah, maksudnya CCTV takut amat. Enggak, malu takut nanti dijadi pertanyaan gitu. Orang saya ngasih? Iya sih. Iya. Ngasih secara ikhlas sih. Ya iya. Apa yang maluin? Nih, malah orang mau. Banyak ya dapetnya? Asik gak? Jadi bingung ya, terserang ya. Aneh ya? Aneh kan? Dari kerja, ada orang ngasih-ngasih ya gini? Bingung gitu juga. Terima kasih banget. Tuh, ngintip lagi orang itu. Dia ngeliat biar saya, dia ngeliat saya kasih duit ya. Diamin aja tapi ya. Nih. Apa-apa udah. Malu, bingung ya. Gak apa-apa. Biar dia liatin kita ngasih duit pura-pura cari kerja. Ada orang-orang yang lain yang kerja? Ada 4. Hah? Ada 4. Titip buat mereka ya, dari saya ya. Kenapa? Mau cari kerja, Bu? Cari kerja. Nih. Jangan dulu, ini buat teman-teman situ, sini. Buat teman, bukan Bu. Bukan.